Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Buat teman-teman nih yang mau pesan pohon durian Yang menginginkan pohon durian yang genjah seperti ini Yang buahnya lebat seperti ini Teman-teman langsung hubungin nomor yang ada di layar kaca Atau yang ada di deskripsi Yang mau datang langsung silahkan Lokasi kami ada di desa Mujurlor Kecamatan Groya Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah Kalau di Google Map nanti teman-teman tinggal klik saja Roman Purba Bibit Durian atau Republik Bibit. Nanti teman-teman akan diarahkan ke tempat pembibitan di tempat kami. Nah, ini teman-teman hasil dari bibit durian Republik Bibit. Istimewa teman-teman, masih sekecil ini buahnya sudah lebat. Bukan hanya di sini teman-teman, di sebelah sana juga lebat sekali. Dan yang tidak kalah menarik teman-teman, ini. Nih. Pohon sekecil ini sudah berbuah bukan hanya satu butir tetapi ada 6 butir satu dua tiga empat lima dan enam barangkali pohonnya ini sama dengan paha saya teman-teman tetapi buahnya sudah banyak sekali dan ini adalah pohon hasil sambung pucuk yang kami jual di Republik Bibit oleh karenanya buat teman-teman yang membutuhkan bibit durian seperti ini langsung dicapri saja langsung dihubungi nomor yang tertera di layar kaca atau yang ada di kolom deskripsi Republik Bibit genah gampang tur ora pusing mantap Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Teman-teman semuanya Salam sejahtera untuk kita sekalian Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam kebajikan Teman-teman, Bapak Ibu dimanapun berada Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu diberikan kemudahan Untuk menjalani aktivitas yang baik-baik Amin Hari ini kami sedang berada di kebun durian milik Om Swadianto Yang ada di Banjarnegara teman-teman Beberapa hari lalu kita sudah ke sini untuk panen durian Dan hari ini jadwalnya sebenarnya mau panen lagi tetapi belum ada yang jatuh teman-teman Jadi kita sekitar jalan-jalan uh, saja teman-teman Nah pada video kali ini saya ingin menunjukkan ke teman-teman semuanya bahwa pohon durian Hasil sambung pucuk merupakan pohon durian yang sangat layak untuk dikembangkan atau dibudidayakan begitu untuk mengisi lahan-lahan teman-teman yang barangkali sedang tidak digunakan atau lahan-lahan tidur sehingga bisa kita tanami durian untuk dijadikan tanaman buah-buahan agar lebih produktif begitu teman-teman. Nah, ini pohon usianya kurang lebih 5 tahun ya menurut keterangan dari Perawatnya nanti juga kita akan ngobrol dengan perawatnya sementara sedang ambil kopi ke rumah kita sedang berada di kebunnya nih teman-teman ini durian power usia tanam lima tahun tahun lalu sudah berbuah berbunga begitu tetapi banyak rontok kemudian di tahun ini alhamdulillah teman-teman bisa lihat hampir di setiap tangkai di setiap dahan ada buahnya teman-teman ya jadi Kenapa kemudian ini pohon apa durian terlihat kecil-kecil? Karena memang tadinya itu ketika nanam durian di sini, banyak orang yang mencibir, banyak orang yang mengecek, banyak orang yang eh, mengolok-olok begitu bahwa informasinya kalau di sini itu tidak akan mungkin bisa hidup pohon durian apalagi sampai dengan berbuah. Namun demikian, ternyata pohon-pohon di, di kebun ini hampir semuanya berbuah bahkan bukan hanya berbuah biasa tetapi termasuk luar biasa buahnya teman-teman. Banyak sekali teman-teman kalau kita hitung satu pohon ini mungkin ada sekitar 60-an butir ya. Ini yang tersisa karena kemarin sudah kita petik juga lumayan banyak ya teman-teman. Nah, ini ini seharusnya kalau memang mau bagus duriannya, ini yang model-model seperti ini seharusnya itu disortir kemarin waktu masih seukuran segini-segini, namun karena ada agenda untuk semacam pembuktian dengan masyarakat sekitar atau khususnya buat teman-teman yang mengolok-ngolok begitu sehingga dibiarkan satu gerombol begini dibiarkan begitu saja e, mana yang bertahan dan mana yang tidak itu dibiarkan begitu saja tetapi semuanya bertahan oleh karenanya bentuknya jadi kecil-kecil semuanya teman-teman, padahal kalau misalkan ini dikurangin, katakanlah ini ada 6 kita sisakan tiga saja atau bahkan mungkin dua nampaknya ini akan menjadi durian yang besar-besar teman-teman karena di sebelah sana juga ada durian yang besar karena sudah disortir begitu teman-teman nah tetapi untuk ukuran buah pertama ya karena yang yang pertama itu sudah bunga tapi rontok sehingga kita hitung inilah buah yang buah yang jadi pertama ini tuh sangat menyenangkan ya sangat menggembirakan hampir di setiap rantingnya isi semua ada buahnya teman-teman ya memang kalau saat ini karena memang sedang banyak sekali buah sehingga harga buah durian itu pun turun ya teman-teman bayangkan kalau pas harga buah durian itu lagi mahal kayak tahun kemarin sampai menyentuh angka 150.000 ribu per kilogram untuk durian bawor nah, itu sudah bisa dibayangkan ada berapa ratus butir yang terdapat di pohon durian eh, di kebun ini ya teman-teman gitu Nah, kita mau ke sini, teman-teman. Ini dia. Ya, jadi untuk panen di kebun ini, teman-teman, banyak sekali yang kita bisa jangkau hanya dengan jongkok seperti ini. Jadi tidak perlu kita memanjat. Kita sudah bisa memanen durian ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman betapa genjahnya atau betapa pendeknya durian bawor yang ada di sini, teman-teman. Nah, tentunya ini merupakan bibit, bibit durian yang dihasilkan dari durian sambung pucuk. Oleh karenanya, teman-teman, kalau mau belanja bibit durian, pastikan bahwa itu adalah durian sambung pucuk dengan uh, sumber yang valid. Dalam hal ini jenisnya begitu, sebab nanti untuk kemudian kita bisa tahu bahwa itu adalah jenis yang kita inginkan, itu tuh kita mesti tunggu sampai dia berbuah dulu dan kita rasakan buahnya apakah betul itu adalah durian yang kita inginkan. Nah, teman-teman saya coba bantu hitung ini ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Ini masih tersisa 25 butir ya, teman-teman. Sedangkan yang 11 ini, nah ini kemarin banyak sekali, tetapi karena sudah dipanen jadi hari ini mungkin sekitar tinggal 50-an butir lagi sampai ke atas atas sana teman-teman tuh teman-teman nanti boleh lihat sendiri ya betapa durian ini sangat genjah sekali betapa buahnya sangat banyak sekali tidak tidak begitu bagus teman-teman memang karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa e, buah ini dibiarkan begitu saja tanpa disortir karena memang untuk membuktikan ke khususnya buat Orang-orang yang sudah menjudgment gitu ya, atau sudah mengolok-olok, bahwa di sini tidak akan bisa berbuah. Jangankan berbuah, hidup pun sulit katanya begitu. Namun, video ini bisa menjadi bukti ya, teman-teman, bahwa ya kita coba aja dulu, kita usaha dulu. Kalau memang gak berhasil ya, apa boleh buat. Tetapi kalau sudah begini kan, jadi payahnya ada balasannya, teman-teman. Nih, ini satu tangkai seketangkai sekecil ini ya teman-teman Saya mau ambil bandingan dengan botol teh pucuk harum ini Nah ini yang ukuran kecil ya teman-teman Nah ini pohon, batang pohonnya segini Diisi oleh Satu, dua, tiga Oleh tujuh butir Ranting sekecil ini diisi oleh tujuh butir Jadi harus dibantu Diikat dengan tali di, Diikat ke atas sana Supaya dia tidak jatuh ya teman-teman Nah, kalau nggak diikat begini, barangkali sudah, ini sudah mulai akan patah. Jadi, mesti diikat seperti itu, teman-teman. Nah, ini. ini untuk pohon sekecil ini. Tadi sebelah sini ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 ditambah 5, 22, 23. Ini isinya 23 butir untuk pohon ukuran sekecil ini dan ada beberapa yang sudah jatuh kemarin dah. Ada bekas-bekasnya tuh teman-teman. Jadi segenjah itu durian power dan ya teman-teman tunggu apa lagi? Kalau sudah begini ya kan mungkin yang sudah nyicipin durian power periode panen tahun ini nanti akan bisa ikut bantu komen di bawah ya teman-teman dan satu lagi teman-teman bahwa durian-durian bawor atau hasil durian dari hasil sambung pucuk itu buahnya itu tidak serentak. Katakan dalam satu kebun ini ini sudah mulai menua, sudah mulai akan panen di sebelah sana, teman-teman bisa lihat ada yang mulai sedang e, baru pecah atau baru membentuk durian sehingga nanti itu tuh akan terjadi jeda waktu yang cukup panjang dan ketika buah-buah yang banyak ini nanti habis maka buah-buah yang ada di pohon ini nanti dia akan mulai menua dan harapannya bisa mengisi kekosongan pasar itu tadi jadi kalau istilah orang Jawa bilang itu milih mintir atau terus menerus teman-teman seperti itu kita kita lanjut ke sebelah sana ada pohon yang berbuah sampai hampir menyentuh ke tanah ya teman-teman Nanti kameramen bisa ambil beberapa untuk thumbnail. Nah, ini teman-teman juga itu yang sudah kelihatan jatuh, ini yang sudah mulai menua, baru ini yang masih kecil. Sehingga itu tadi teman-teman saya sampaikan sebelum di sini bahwa nanti akan terjadi eh siklus yang baik karena nantinya ini sudah mulai men, men, ini sudah mulai habis matang begitu baru itu yang kecil mulai menua kita lanjut ke sebelah sini teman-teman nah ini durian power di ranting yang sekecil ini buahnya sampai kandas begini ya memang ada beberapa keterangan ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa ranting bawah itu sebaiknya dibuang saja ranting bawah itu kalaupun berbuah tidak akan bagus, tidak akan maksimal hasilnya. Boleh jadi itu benar, tetapi ada juga beberapa petani yang ingin eh, menikmati sebuah karya seni tani yaitu dengan buah bergelantungan hampir menyentuh, menyentuh tanah seperti ini merupakan sebuah kesenangan tersendiri, kepuasan tersendiri. Ya, jadi katakanlah ini buah tidak bisa dimakan, tidak tidak enak untuk dimakan atau barangkali dalamnya busuk atau apapun itu. Namun dengan dia berbuah sependek ini bahkan hampir menyentuh ke tanah begitu, itu merupakan sebuah kepuasan batin tersendiri. Jadi ya pendapat boleh saja berbeda tetapi semangat untuk menanam durian, semangat untuk meladoni itu harus tetap kompak, teman-teman. Luar biasa. Ini ya pohon sekecil ini nih nanti saya akan tunjukkan juga pohon yang batangnya masih kira-kira seukuran paha saya begini ya teman-teman bapak ibu tuh kira-kira segini tapi buahnya sangat lebat nanti akan kita lihat setelah kita jalan-jalan ke sini teman-teman. Nah ini sedang malah baru pecah bunganya sudah ada yang berbentuk bunga buah baru ada lagi disusul dengan yang pecah bunganya sehingga nanti dalam kebun ini saja akan jeda waktu panennya itu kan sangat panjang, teman-teman. Sebab itu tadi sudah ada yang matang, sudah ada yang keluar bunga lagi. Jadi masa panennya akan sangat panjang seperti yang saya ceritakan dari kemarin. Dan teman-teman, sekedar informasi, hari ini saya ambil video ini tanggal 28 November 2023. Memang saat ini sedang terjadi panen yang luar biasa khususnya untuk durian bawor sangat luar biasa teman-teman kita berlanjut lanjut ke sebelah sini teman-teman ya nah ini ada yang sedang berbunga juga nah nanti ada juga mungkin kita akan buat juga video tentang perawatan ya karena dari tadi teman-teman boleh lihat di area bawah pohonnya itu ada pupuk kandang seperti itu kemudian nanti kita akan coba tanyakan pupuk apa saja yang digunakan sehingga pohon-pohon di sini tuh buahnya lebat sekali, teman-teman. Seperti itu. Nanti juga akan kita tanyakan tentang jarak tanam barangkali nanti sembari menunggu e, perawat kebunnya sedang ambil kopi dulu, teman-teman. Ini buah duriannya juga banyak sekali. Barangkali ada sekitar 50-an butir ya, teman-teman. Nah, yang di sebelah sini juga banyak. Ini juga pendek-pendek sekali. Nah, keren sekali ya teman-teman. Di sebelah sana ada nyempil satu pohon durian montong. Nanti kita akan coba spill ke sana. Nah ini teman-teman ya, eh, saya sering sampaikan beberapa di, di beberapa video saya bahwa buah pertama itu umumnya berada di ranting kecil. Jadi buah pertama itu berada di umumnya atau kebanyakan berada di ranting kecil sehingga Uh, saran saya, barangkali untuk ranting-ranting kecil, jangan dulu dipotong, sebab kita nggak tahu mau di sebelah mana nanti dia akan bisa berbuah begitu teman-teman. Jadi, seperti yang saya sampaikan di video-video saya, ketika saya menjual bibit durian, uh, carilah bibit durian yang banyak rantingnya, karena semakin banyak ranting, semakin banyak pula potensi buah nantinya, begitu teman-teman. Cukup ngap juga nih kita jalan-jalan. Padahal -jalan. belum selesai, masih banyak lagi pohon di bawah sana, teman-teman. Ayo kita mau kasih lihat satu pohon kecil, tetapi buahnya ugal-ugalan ya, teman-teman. Nanti kita akan menuju ke sana. Sembari menunggu perawat kebunnya, teman-teman ya, biar nanti kita bisa tanya-tanya tentang perawatan dan pemupukan serta obat apa saja yang digunakan di kebun ini sehingga buahnya bisa selebat ini, teman-teman. Ayo. ini sudah habis kita panen kemarin dapat sekitar 150 butir tuh padahal masih banyak lagi tuh sampai ke bawah-bawah sana teman-teman ini yang disortir kemarin ya yang buah-buah satu tangkai yang gak terlalu dipertahankan banyak hasilnya seperti ini teman-teman bisa besar kayak gini tuh Ayo kita ke bawah Sambil lihat yang bagian bawah Siapa tahu ada yang mateng Ini juga Libur dulu Ini nggak berbuah dulu teman-teman Mungkin nanti setelah habis Baru dia akan berbunga Kita kasih lihat sini Ini teman-teman pupuk -teman, kandangnya banyak benar tuh. Oh ini teman-teman Ini yang banyak bener tuh Ini durian bawornya teman-teman Tuh Kang Mas Bawor lagi ngamuk ini teman-teman ya Keren sekali Kita sembali, ke gubuk sini teman-teman ah Sambil istirahat Nah Ini dia teman-teman Pohon durian sekecil ini bahkan sudah diserang penyakit. Ini nampak ada cat putih seperti ini ini adalah campuran antara cat air dengan insektisida serta fungisida untuk penyembuhan kanker batang ini seperti ini, teman-teman. <tuh>, Tuh, kelihatan sudah pada kering ininya. Tetapi alhamdulillah, teman-teman berbuah dengan Ugal-ugalan. Nah ini yang saya bilang tadi kira-kira seukuran paha saya. Tetapi pohon durian ini sudah mampu berbuah sebanyak ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam butir. Untuk ukuran pohon sekecil ini ini agak berbahaya sesungguhnya. Namun sekali lagi karena ini adalah untuk pembuktian owner kepada teman-teman yang mengejeknya sehingga dibiarkan begitu saja. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa ikut mencicipi, teman-teman juga bisa ikut melihat nanti seperti apa hasil dari pohon durian yang berbuah di batang yang sekecil ini, apakah rasanya hambar atau mungkin warnanya pudar atau seperti apa. Mudah-mudahan nanti kita bisa lihat, oleh karenanya, teman-teman pantengin terus channelnya Republik Bibit supaya bisa tahu nanti perkembangan seperti apa durian-durian yang berbuah di pohon yang kecil seperti ini. Gitu, teman-teman. Nanti video tentang perawatannya setelah video ini tayang barangkali nanti kita akan coba diskusi bincang-bincang dengan yang rawat kebunnya. Saya kira itu dulu teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurenan duniawi. Mantap. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Buat teman-teman nih yang mau pesan pohon durian Yang menginginkan pohon durian yang genjah seperti ini Yang buahnya lebat seperti ini Teman-teman langsung hubungin nomor yang ada di layar kaca Atau yang ada di deskripsi Yang mau datang langsung silahkan Lokasi kami ada di desa Mujurlor Kecamatan Groya Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah Kalau di Google Map nanti teman-teman tinggal klik saja Roman Purba Bibit Durian atau republik bibit nanti teman-teman akan diarahkan ke tempat pembibitan di tempat kami nah ini teman-teman hasil dari bibit durian republik bibit istimewa teman-teman masih sekecil ini buahnya sudah lebat bukan hanya di sini teman-teman di sebelah sana juga lebat sekali dan yang tidak kalah menarik teman-teman ini nih pohon sekecil ini sudah berbuah bukan hanya satu butir tetapi ada enam butir satu dua tiga empat lima dan enam barangkali pohonnya ini sama dengan paha saya teman-teman tetapi buahnya sudah banyak sekali dan ini adalah pohon hasil sambung pucuk yang kami jual di Republik Bibit oleh karenanya buat teman-teman yang membutuhkan bibit durian seperti ini langsung dicapri saja langsung dihubungi nomor yang tertera di layar kaca atau yang ada di kolom deskripsi Republik Bibit, genah, gampang, tur, ora, pusing. Mantap!